Ade Bagja, Ade Bagja, ini lagi di Caangan lagi ya? Ya. Oh. Kita lagi sama Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat channel Mang Ohle ya. Sekarang Mang Ohle ada lagi di kolam renang Kampung Toga yang sempat terbengkalai gitu ya, COVID ya, karena dampak pandemi 2,5 tahun. Jadi sekarang ini Mang Ohle alhamdulillah kemarin beberapa minggu kebelakang kesini juga, ternyata tempatnya itu betul-betul bala sekali ya. Bala apa itu? Bala itu gamblung ya, lambat sekali gitu. Jadi sekarang ini mau review karena hari ini lagi dibersihkan semuanya, mau dibuka lagi. Nah, kabar gembira juga buat warga Sumedang atau yang ada di luar Sumedang yang mau berkunjung lagi ke Kampung Toga, nanti ini mulai hari ini sudah dibersihkan, mau dibuka lagi. Kebetulan akses tol sekarang sudah buka, jadi enaklah yang ada di Bandung di mana-mana untuk berkunjung sini. Nah, ini ada Pak Ade nih, teman. Nah, ini dengan Pak Ade nih. Pak Ade siapa, Pak? Bagja. Pak Ade Bagja. Pak Ade Bagja, ini lagi di Caangan lagi ya? Ya, kebetulan tertipan lagi sama Pak Budi. Sekarang mau dibersihin dulu, mungkin nanti ada perubahan ini, bangunannya diroboh-robohkan. Setelah mau bangun, dibangun lagi berarti ya, diperbarui dan diaktifkan lagi. Renang kayak semula, lebih dari yang dulu ya, Pak Ade ya. Lebih yang dulu. Insyaallah masyarakat Sumedang Anda tempat main lagi. Iya, karena tempat ini dulu sempat booming atau sempat viral ya di mana-mana bahwa tempatnya itu enak. Ya, izinkan saya tuh ini teman-teman lihat yang dulu jukutnya gamlung, apa itu atuh? Bala ya. Ya mulai Senin katanya, sekarang sudah mulai dikerjakan. Jadi sekarang udah Caang teman-teman Mang Ohle. Nah, ini review kemarin Mang Ohle sempat ke sini nih bikin konten juga. Sekarang mah udah enakeun teman-teman tuh, udah enakeun, udah dibersihin, sudah cara raang ya. Jadi nanti beberapa bulan atau beberapa hari lagi mungkin tempat ini udah enakeun ya, Pak Ade ya. Iya, insyaallah Pak Ade ngebangun lagi mungkin pohon-pohon daripada yang udah. Oh, pohon-pohon pisang sudah pada dituar. Ini tinggal dibersihkan runtahnya, sampahnya. Nah, jadi untuk warga dari manapun yang mau ke Sumedang, nanti ini tempat ini jadi tujuan wisata lagi nih buat orang-orang yang ada di Sumedang ataupun yang ada di luar Sumedang. Dan merangkap sama Togahil. Iya, Togahil di atas udah buka. Jadi silahkan nanti yang mau berkunjung ke Sumedang, selain ke atas Togahil, nanti ini juga mau dibuka katanya, bahkan mau lebih lah dari keadaan yang dulu. Ini dulu di sini kolam renangnya juga berapa? Tiga. Ini kolam satu. Kolam prestasi. Sana satu. Kolam puasa. Kan jadi bisa lebih ya. Mudah-mudahan progresnya cepat. Biar nanti orang Sumedang bisa bermain, ngasuh anaknya, ngasuh bapaknya cucunya. Tuh ada berapa orang teman-teman tuh? 6 orang setiap hari saya ya. 6 orang berikut saya. Rumputnya juga sudah pada dibabat ya, sudah lagi dikerja, jadi enggak hium teing begitu teman-teman. Kemarin Mang Ohle sempat bikin konten di sini, tempatnya waduh, sangat-sangat sekali auranya itu. Tapi sekarang ini Mang Ohle nih, bukan karena ada yang lagi babad atau yang lagi beberes, tapi emang beda kalau auranya udah Caang, beda ya Pak Ade ya. Iya. Ini sama pemiliknya sekarang. Pak Budi. Tuh satu pemilik sama yang di atas. Atas itu Asep Astro apa? Oh, Asep Strawberry. Karena Strawberry. Oh iya. Yang pemiliknya Pak Budi. Nah gitu teman-teman ya, video
kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat informasinya. Jadi nanti ke Toga itu bakal lebih ramai lagi daripada tahun-tahun kemarin ya. Ini tempat ini bukan apa-apa ya, kemarin itu Pak Ade karena dampak COVID ya, 2 tahun setengah ya. COVID aja. Gitu. Jadi nggak ada apa-apa, bukan apa-apa. Adapun konten-konten yang agak itu, ah itu mah biasa, konten kan pengen menarik gitu ya, suka dilebihin. Suka dilebihin. Jadi Bang Ohler juga jujur Pak Ade kemarin bikin konten di sini. Sekarang ada beberapa orang lihat pohon pinangnya juga ngajala leceng, teman tuh ngajala leceng. Nanti Mang Ohler mau review ke bawahnya ya, karena tuh di bawah juga ada kolam, terus yang itu tuh yang ada saungnya juga ada kolam. Nah ini juga di sini ada kolam, di bawah kolam ada 4 Pak Ade kolamnya ya. Ya ada 4 katanya teman-teman, kolam prestasi, kolam main anak, kolam ya. Dewasa. Nah, nanti saya juga izinkan ada yang minta tantangan, katanya berani nggak dari atas waterboom turun sampai bawah jalan kaki Pak Ade ya, nanti minta izin mau review gitu, yang tadinya begini nanti udah dicangin jadi begini gitu Pak Ade ya, nanti diantar sama Pak Ade. Oke. Jadi sekarang mah lewat sini juga sudah enak gitu, udah kelihatan dibersihin ya. Jadi nanti kita lihat progres selanjutnya ya teman-teman. Teman-teman, sementara video kali ini Mang Ohler cukupkan sampai di sini. Jangan lupa di like dan komen. Untuk yang belum subscribe, subscribe. Untuk yang sudah subscribe, Mang Ohler doakan semoga kalian semua sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umurnya, dan mudah-mudahan channel ini makin sukses. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.